Dusan Vlahovic dianggap tidak terlalu produktif bersama Juventus. Alessio Tacchinardi menilai, itu dikarenakan permainan Bianconeri secara menyeluruh. Striker asal Serbia berusia 22 tahun itu bergabung dengan Juventus dari Fiorentina dalam kesepakatan senilai total sekitar 80 juta euro. Di jendela transfer Januari 2022, Vlahovic diharapkan bisa menjadi menambah ketajaman lini depan. Dia mampu mengemas 20 gol dalam 24 laga bersama Fiorentina pada musim 2021-2022 sebelum jendela transfer Januari. Vlahovic baru mengemas 7 gol dari 17 laga dengan Juventus. Jumlah gol itu tentu dirasa jauh dari harapan. Meski sempat bagus di awal-awal, Tacchinardi selaku mantan pemain Juventus merasa penurunan ketajaman Vlahovic disebabkan sistem permainan tim. Hanya karena cara bermain Juventus, tim tidak menempatkannya dalam posisi untuk mencetak gol saat ini, kata Tacchinardi kepada Sport Mediaset. Juventus tidak menciptakan peluang dan bermain buruk. Jadi striker terbaik di liga tidak bisa menembak ke gawang, tegasnya. Vlahovic secara keseluruhan di Liga Italia musim ini mengemas 23 gol. Dia ada di belakang Ciro Immobile pemuncak daftar pencetak gol dengan jumlah 27. Dikutip dari Football Italia, banyak Juventini yang tidak senang dengan keputusan taktis Massimiliano Allegri. Sinyalnya tiba diharapkan, ada sesuatu yang berubah dalam beberapa bulan ke depan.